Aduh, berat banget karakternya, sumpah. Wih, 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 wih. Halo semuanya, welcome back lagi bersama aku Reju Gaming, dan hari ini kita akan bermain game Stumble Guys lagi ya. Dan di sini ada map yang kalian mungkin suka banget, yaitu adalah Dagdigdag. Oh, abibid bububun. Di gua ada beberapa map dari Gedagdig lagi yang lucu, yang mungkin fun dan juga seru buat dimainin sama teman ataupun sendiri pakai wallpaper HP mungkin gitu namanya. Tiap hari aku ada upload video short guys ya, ada live streaming game-game lain juga, bukannya Stumble Guys, game horror, apalagi karena aku suka game horror sebenarnya. Jadi jangan lupa kalian bisa nonton aja semua video-video aku terbaru tiap hari ya. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan loncengnya, tolong semuanya, jangan sampai ketinggalan, cek-cek berandanya ya. Dan juga aku minta bantuan kalian juga, masukkan kode kreator Reju di dalam shop kalian semua guys ya, biar aku makin semangat bermain Stumble Guys ya di bagian sini ya tentunya. Tuh, semoga aja kalian semua sehat selalu dan yang lagi puasa semangat juga. Dan sebelum mulai, let's go kita gacha skin scam dulu ya, karena gue pengen dapetin skin bagus ya tentunya, dan semoga aja spesial. 2 jam kemudian. Pertama-tama kita akan main Gedagdi Burger ya teman-teman. Gue udah pernah dulu buat yang chicken dan juga yang Sigma ya. Kali ini ada beberapa juga yang cukup seru dan ada rintangannya yang sangat enak buat dimainkan ya. Oh, ini dia Aku lupa ambil stick. Nah, jadi itu dia tununya. Aduh, malah jatuh gua guys ya. Tadi Gedagdi Burger ya guys ya. Kita lihat apakah mirip dengan burger ya tununya. Jadi anak-anak di sini sangat kreatif sekali tununya ya, buat-buat mapnya ya teman-teman. Dan kenapa di sini aku terpental ya di sini? Ya ampun, dipasangin beginian guys, aku tak bisa gerak lah. Aduh, nah akhirnya bisa gerak aku guys. Itu dia guys ya. Ada matanya ya, lucu ya teman-teman ya. Jadi siapa di sini yang suka animasi Gedagdi Gedagu guys ya? Kalau di zoom sih comel banget sih. Wih, ini lumayan ya, yang nggak kayak kemarin ya, ada rintangan-rintangannya nih tuh. Bahkan lewat kiri tuh ada jalan juga, tapi oh my god, karena gua buka tantangan, kita akan lewat sini ya. Ini skin gua gede banget sumpah. Nggak bohong guys, gede sekali guys. Ini berat banget loh skinnya loh. Jadi jangan pakai skin ini guys, berat guys. Gua yakin kalian semua ini merasa seperti 100 kilo atau lebih, teman-teman ya. Oh my god, oh my god, oh my god. Oke, hampir gua jatuh guys. Oke, harusnya kita aman guys. Wih, ada flying tricknya juga nih. Wah, gokil sih, kalau bisa sih. Ah, gagal. Itu guys, comel banget. Walaupun agak aneh ya matanya ya, kayak kurang merahnya gitu. Dan bisa terbang ternyata, gila. By the way, thank you guys ya, udah subscribe ya. Wih, dicomel juga ya tonnya. Tapi gede sekali nih skin aku, sumpah. Ah, nggak bisa lihat guys. Ya, langsung finish. Oke, itu dia guys yang pertama, Gedagdi Burger ya. Next ada Fargega Chicken ya teman-teman semuanya ya. Jangan lupa ini dimainkan juga ya guys ya. Kan jangan nonton dan nontonnya di skip-skip guys ya, biar tahu kodenya apa tuh ya. Karena gua akan lihatkan juga kodenya buat kalian semua gitu loh. Fargega Chicken. Matanya merah satu. Kemarin gua ada react atau buat videonya yang chicken ya, tapi beda dengan yang ini tuh nih ya. Kayaknya sih beda sih, kayaknya itu beda sih. Jadi ini yang baru ya guys ya, dan cukup lucu sih. Wih, ada tantangannya ya, dan bagus itu loh. Gua suka banget melihat pemandangan yang warna kuning-kuning ini guys ya. Dan ini nampaknya sangat susah bagi aku karena oh ternyata bisa ya. Baru ku bilang badanku kebesaran ya. Iya, ada pohon-pohonnya loh. Nah, ini pohonnya kayak pohon Minecraft, sumpah lucu banget. Waduh, aku pengen banget sih guys, pengen banget sih berada di dunia Gedagdi Gedagdago. Aping bid bud bubu. Aduh, lagunya gimana sih guys? Wih, berat banget karakternya. Nah, akhirnya guys aku berhasil naik. Tapi ini simple kali ya teman-teman ya.
Kayaknya lebih simpel pada si burger tadi ya, tapi bentuknya disusun dengan sangat rapi ya temennya. Aku kasih skor ya temennya, yang pertama tadi burger, wih langsung finish dan gue jatuh. Aku kasih skor temennya yang pertama tadi 9 deh temennya, yang ini aku kasih skor 8,9 ya. Beda 0,1 ya, karena sama-sama unik dan comel ya tontonnya. Ihi, karena yang pertama tadi effort, ada rintangan-rintangannya juga ya. Lanjut lagi, ternyata ada lagi map geda-gedi-geda-geda-go abigubi-gebubu. Jadi yang ini selanjutnya ada Pais Apple. Oke, Apple geda-gedi-geda-go. Pengen lihat saya nih, penasaran. Oke, ini dia. Apel beneran ya guys, itu apel atau tomat ya, apa nih, minus 1 checkpoint. Oke, jadi jangan lupa kenakan checkpoint teman-teman ya. Kalau tidak terkena checkpoint, kalian tidak akan bisa melaju dan saya dibawa mundur ya, jangan sampai kena biru-birunya itu ya. Dan di sini ada trik melayang nampaknya ya, dan tidak kena checkpoint. Wah, ada checkpoint ternyata di sini guys. Oke, kita langsung aja coba melayang. Aduh, berat banget karakternya sumpah. Wih. Wih, 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 isi seru banget. Oh my god. Ini simple ya guys ya, tapi seru banget. Hop. Oh, geda gedi geda. Oh, bibi bu. Ih, bagus loh yang ini loh, gambarnya juga loh, walaupun simple ya. Jadi yang ini gue kasih rating berapa ya guys ya, 9,1 deh. Karena sedikit comel ya, aku suka ya tentunya. Ada topinya yang kali ini ya guys ya. Burger tadi ya 9,2 lah ini temennya. Main seru ya, apel ya, singkat tapi ya udah seru gitu doang sih. Dan selanjutnya ya guys ya, dan kayaknya ini yang terakhir ya di catatan gua, ini kayaknya yang terakhir ya. Namanya adalah Luka Fighting ya. Tidak ada geda-gedi-gedagonya, tapi kita akan coba cek ya. Oke, Luka Fighting. Nah, ini dia teman-teman semuanya. Ini ya, gue tahu ini map guys ya. Ini map sedikit aneh guys ya. Kenapa sedikit aneh? Kalau kalian lihat nanti teman-teman ya, ah, itu ada burgernya. Nah, ini geda-gedi-gedaknya ini rada aneh guys ya, karena mereka saling bertarung tuh. Kalian lihat guys ya, gue akan lihat dari sini deh. Nah, dilihatin lah, ini apalagi nih, donat. Nah, jadi ada geda-gedi-gedak. Nah, dia lagi bertarung gitu teman-teman ya. Mukanya aneh gitu, dan ya mungkin effort sih buatnya sih, tapi konsepnya ya ya itu ya temennya. Emang ada nih guys ya di dalam animasinya ya, yang ini ya. Tuh, kakinya ada guys, detail-detailnya ada guys, bahkan tadi di sini juga ada burgernya itu loh. Jadi ya ini geda 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 geda. Oh, I've been waiting my time, bo bim bim bu 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 bumba ereso bu bu grota. Jadi gimana guys pendapat kalian guys ya? Waduh, gosong gua, kemana nih jalannya bedo ya? Ntar dulu guys, ntar kasih ratingnya ya guys ya, finish dulu atau mau finish dulu baru kasih rating ya, karena kita nggak tahu nih kemana jalannya nih ya. Gua ke topinya bisa ini coy. Oke, okay, gosong kah? Oh nggak, ke topinya nggak gosong. Itu ada finish, di sini juga ada finish kalau nggak salah tadi guys ya. Ya, menurut gua sih ini 9,1 deh temennya. Kenapa gua lo suka yang apel tadi ya temennya? Kalian semua yang mana kalian suka guys ya, geda-gedi-gedagonya? Karena ini juga mapnya cukup sulit nampaknya ya. Saya finishnya lewat mana ini? Lewat sini tadi ya. Jadi tuh masih ma moment gaming ya ini finish guys. Nah, jadi 9,1 skornya yang ini ya guys ya. Gimana pendapat kalian guys tentang map-map geda-gedi-gedagonya ini guys ya? Apakah kalian suka atau tidak? Silahkan komentar di bawah ya. Jangan lupa dimainkan. Oke guys, nampaknya segitu doang video kita kali ini guys ya. 4 doang guys ya. Semoga aja kalau misalkan ada taman lagi, saya juga akan tambahan mungkin sedikit. Jadi kayaknya segitu doang video kali ini guys ya. Jangan lupa bisa like, share, dan subscribe. Pakai kode kreator Reju di dalam shop kalian juga sekali lagi. Dan Guru Gaming pamit dulu, sampai jumpa di next video. Goodbye.